Berikut ini cara untuk yang namanya mengatur keyboard di HP Samsung. Jadi keyboard di HP Samsung ini kalau baru beli dia masih pengaturan bawaan. Kalau kalian ingin ngecek dibuka pengaturan ini, pengaturan sistem. Klik ke bawah ada manajemen umum, ini ada pengaturan keyboard Samsung. Jadi di sini kalian bisa ngatur bahasa inputnya. Kemudian prediksi teks prediksi atau saran teks di sini. Saran stiker, kemudian pintasan teks, kemudian ada opsi pengetikan. Ada toolbar keyboard, ini wajib supaya ada icon di atas keyboard kita. Temanya bisa diganti, mode keyboardnya pada saat main game dan pada saat standar bisa juga. Keyboard terpisah namanya, tata letak. Jadi pengaturannya itu bisa kalian ubah-ubah di sini. Nah, untuk setting langsung pas kalian mengetik di sini, misalnya kalian tampilkan keyboardnya. Kalian pilih icon 3 titik setelah toolbar keyboard kalian aktifkan. Nah, di sini kalian susun tool apa saja yang sering kalian pakai. Misalnya untuk terjemahan, tambahkan ke atas. Kalau tidak kalian pakai, buang. Tekan lama, buang. Nah, seperti itu. Ini banyak sekali tool yang bisa kalian gunakan pada saat mengetik. Yang sering saya tampilkan itu emoji, pemilih teks, sama clipboard untuk melihat riwayat copy paste kita. Jadi untuk kalian yang ingin mengatur, silakan di bagian ini tadi.